Bang. Udah 20 ya? Pembayarannya. Oke, Mas ya. Selamat datang kembali lagi di Kedai Kapung. Welcome to Kedai. Waktunya kita unboxing. Sudah lihat unboxing dari Makassar ya. Nanti pecah. Barang pecah belah. Oke. Ini adalah joystick yang gua pesan dari Shopee Pay. Oke. Nanti kalau nggak kelihatan ya. Warnanya aja hijau. Warnanya hijau, bro. Mantap betul. Oke, kita lihat dulu. Ini adalah Melek. Flip ya. Oh, gua baca-bacanya Fintech, ya Fintech ya. Aku lagi rekaman deh. Iya, minyak tawon. Aku lagi rekaman. Minyak tawon mana? Rekaman, enggak tahu. Oke, ini aku lanjut lagi, sorry gak bapakku. Oke, kita buka dulu. Aduh. Oke, inilah hasilnya. Dia barang utuh. Cuma kayaknya lain kali ya untuk dari mana nih? Dari kota penjualan dari kota Makassar ya. Ini ya pokoknya bos muda 88 dari Shopee Pay. Gua harap lain kali selain pakai ini, lain kali pakai kotak ya. Masa gini doang lu enggak dikasih kotak lagi. Yang lancur lah stick gua. Mentang-mentang ini. Coba kalau lu enggak hati-hati yang ininya megangnya. Aduh, kacau ini. Oke ini ya. Untuk ini ya, untuk saran untuk bos muda 88 dari Makassar ya. Terima kasih udah ngirimnya, cuman sayangnya gua harap sih tambahan ke kotak gitu ya. Karena kayak begini aja kita enggak, rasanya kurang aman gitu. Pas buka begini. Apalagi ada gininya nih. Takut rusak ini, guys. Oke, kita lanjut aja. Ini untuk atasnya harus bisa buat HP juga sih. Gaming segala macam ya, tolong lihat. Tapi gue pengen coba bisa nggak di HP gitu. Tapi kok PC sama PS3 doang ya? Katanya bisa buat ini. Kita coba buka dulu. Ini bener nggak sih bisa pakai buat HP gitu ya? Gue mau bikin konten game HP gitu kan. Oke, ini ada ininya. Yes. Ada ininya juga.
kartu garansi, ada kartu garansinya. Oke, terima kasih Bos Muda. Ini bahasa Inggris. Lah. Oke, ini caranya indikatornya ada di Android, teman. Bisa Android ya. Ini bisa Android, cuman kayak kabel, bukan Bluetooth. Padahal tadi gue tanya dia langsung katanya Bluetooth, katanya bilang kok sini ya. Ada ini juga ada guys, buat nyambung-nyambungnya. Kita bisa cari lagi. Sorry ya kalau jauh ya. Lihat ya guys. Oke, kalau nggak kelihatan. Tunggu bentar. Oke, di sini gue bakalan liatin. Jadi kalau agak mudar ya. Ini juga cara nyambung ke HP. Padahal gue butuh Bluetooth. Biasanya Bluetooth biasanya guys. Oke. Ada bahasa Indonesia-nya. Ada Indonesia-nya guys. Aduh. Oke, ini untuk PS3 portable. Ada syaratnya ya. Windows XP 7810 PS3 port USB GPS kabel daya tahan CP tombol 17 buah getaran ya. Oke, PS3 mode Android juga. Oke, di sini gimana cara menghubungkan PC? Bukan. Ini Android. Hubungkan game control Anda masukin komponen SD. Hubungkan portable bla bla bla. Ini langsung kalian ini aja ya, skip apa? Langsung saja ya baca ini, gua terlalu panjang. Ini Rusia. Oke, ini jalan. Driver tidak diinstal dengan benar, game tak mendukung getaran. Oh. Gamepad tak dikenali. Oke, ini langsung saja. Kalian pause saja atau gimana ya, biar cepet ya. Oke, kita langsung saja. Dari gas Bos Muda. Pantek ya. Ya, gue gak tau cara bacanya, tapi gue bilang cara ininya Pantek. Oke. Warnanya hijau, joy. Wih, keren ya guys. Game-nya. Oke, kita lihat dulu. Ini cara hidup ini gimana ya, guys? Ada tau gak? Oh, ini dia yang cara hidup ini ya. Waelah. Oke, ini gak ada we. Gak ada ini ya, Bluetooth ya. Padahal gue pikir bisa Bluetooth tuh. Oke. Bisa. Oke, ini ngomongnya 17 tombol ya. Gue bingung juga nih tombol ini. Cuma kalau langsung saja kita coba langsung ke Android-nya ya. Gue setel dulu. Oke guys, di sini coba kita coba Bluetooth dulu. Bisa nggak nyambung Bluetooth? Nah, dulu. Nih, sorry kalau serangan. Kita nyambung Bluetooth dulu. Coba. Saya nggak nyala Bluetooth ya. Oke. Bluetoothnya. Oke, ini nggak nyambung ke Bluetooth ya. Nggak ada Bluetoothnya, nggak ada ya. Gue juga bingung juga nih. Tunggu dulu. Nyalah sih, benar nggak ada ya. Nggak ada ya guys ya. Nggak ada Bluetoothnya ya. Di sini ya, langsung kabel langsung. Oke, kita coba cek kabelnya. Kita matikan dulu.
Di sini adalah game yang gue mainkan, ya Genshin Impact segala macem. Cuman gue nggak mainkan itu, tapi gue akan mencoba mainkan game yang lain. Kita skip aja dulu. Oke guys, ternyata gue bluetoothnya lewat sini, ya. Cuman bluetoothnya kayak begini guys. Gue nggak ada kabel USB ininya, nggak ada. Jadi, ya ini salah ini kayaknya gue nih. Salah guys, harusnya ini kan nyambungnya ini guys ya. Tuh, gue salah lagi beli ininya. Ya, ini bluetoothnya yang menyambungkan bluetooth, cuman karena kabel ya tidak ada, salah gue beli juga, harus beli lagi itu ya untuk kabelnya ini. Tuh kok penjualnya nggak ngasih tahu ya ininya apa apa aja diperlukan ya, kacau bener-bener ya. Begini apa ini, bukan USB, tunggu. USB, 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 USB. Oh, nggak ada tadi. Tunggu, USB, USB, USB. Mana ya? Loh, banyak kabel banget sih. Aduh guys. Oke guys, mungkinan gue salah ini. Gue harus beli OTG lagi untuk nyambung itu ya, langsung nyambung ke tipe C ya. Ini udah ada nih, cuman untuk USB-nya itu harus cari sambungan dulu lagi. Dan mungkin di sini saja dulu video gua. Gua juga berharap untuk penjualnya si bos muda ya, lebih baik memberitahu lebih detail lagi apa yang dibutuhkan gitu. Dia yang jual cuman stick sama USB-nya ini yang nyambung bluetooth, cuman sambungannya tidak ada ya. Oh, untuk OTG-nya ini kalau nggak, kalau gini gue beli, harus beli lagi gitu guys. Menurut gue sih kecewa, agak kecewa juga ya, karena bukannya nyambung ini nggak nyambung gitu ya, tapi nggak ada. Gue bingung juga, nggak ada sambungannya, nggak ada nih. Jadi sampai sini dulu guys dari video gue. Oke, ini emang bagus ya, cuman gue nggak tahu ininya juga. Terus gue coba dulu ini untuk apa namanya, ngecas bisa nggak ya. Oke, sekali lagi gue bilang ini untuk bluetoothnya ya guys. Jadi kalau nyala ini langsung nyambung bluetooth dari sininya. Ini gue di sininya emang tertulis di bukunya. Jadi lu lihat di ikut ininya. Ya, ini adalah nyambungannya. Oke, itu. Oke, ini cara nyambungkannya, dia oleh OTG. Bel ke OTG. Harusnya ini yang punya apa tokonya malah ngasih tahu ya apa yang kekurangannya gitu. Ntar gue coba tanya ke tokonya. Ya, gue juga bakalan komentar soal barangnya. Dan kita coba dulu untuk ya, cara ininya juga ada OTG kabel gitu ya. Cuman nyambungnya pakai kabel. Yo, ini ada langsung USB. Ya emang ini kan butut emang guys, butuh ini. Oke, emang ngecewakan juga hasilnya. Tapi langsung itu tanya langsung setelah ini. Oke, sampai sini saja dulu. Oke, kita belum coba ininya ya. Coba untuk ngecasnya. Kita ngecas dulu. Kita coba. Ini kan ini ya. Kabel ini ya. Oke, begini caranya. Oh, ini bentuk ngecasnya ya. Oke, ini udah penuh, jadi nggak usah lagi, matikan aja. Cuman di sini gue agak kecewa karena ternyata harus beli lagi OTG-nya. Kalau begini kan sama aja bohong gitu ya. Tapi ya sudahlah, nggak bisa gue buat apa-apa lagi. Jadi untuk game berikutnya mungkin harus gue tunda dulu. Sampai sini dulu dari gua.
Terima kasih sudah menonton. Barang item baru gue yang gue bahkan gue pakai yang harganya 320.000 dari Makassar bos muda ya, dari Makassar nih ya. Agak cepat juga di belanjaannya, mulai dari tanggal 7 atau 6 kalau misalnya gue belinya, 6 atau 5 ya, itulah. Tapi sini dulu dan tidak ada apa-apa lagi yang di sini ya, kecuali cuman kartu garansi doang. Sama oh tunggu guys, ada ini ya guys, wuhuh, jadi nggak ada terus ini siapa sih lalu oh ini OTG untuk ini apa namanya, cas, ngecas ini, obat ngecas guys. Oke ini OTG nya mana, ini udah kasih beginian doang nggak ada OTG, kita lo cek dulu. Oke, itu cewakan. Hasilnya tidak ada nyambung langsung. Cuman nih doang. Oke, lu mau gak mau harus beli lagi OTG nih guys. Tapi gue agak kecewa juga cara pemberitahuannya dari tokonya kurang bagus ya. Oke, dari situ aja. Pokoknya ini dari bos muda ya, dari Makassar no. Ya. Dari Shopee Pay ya. Dan terima kasih sudah menonton video ini. Semoga lu suka dengan menu gua. Dan jangan lupa untuk subscribe, like, dan lu komentar di bawah. Dan juga untuk pemilik toko, lain kali kasih tahu ininya harus nyambungnya, kalau HP tuh bisa sampai beli lagi OTG-nya. Sekalian sediain kalau perlu gitu loh. Tanyain butuh OTG enggak? Aduh, parah nih yang punya toko. Oke, sampai sini. Terima kasih sudah dekorkun. Jangan lupa subscribe dan like-nya. Oke, dah, bye. Selamat ya, dapat voucher.